Alhamdulillah hari ini saya dengan Ibu Kadiskes, Dr. Desi, Pak Dr. Muklis, Kabit, dengan Dr. Syaura, ada Dr. Tari juga di sini, semua dokter di sini melakukan survei ke lokasi gedung yang kedua, gedung dua ini dalam rangka kita berupaya untuk menambah kapasitas ruang rawat COVID, menambah kapasitas bed untuk klien COVID. Sebelumnya Rumah Sakit Paku Haji ini sudah melayani pasien COVID ini sebanyak 139 dari awal, 139. Nah, terus ruangannya hanya 16. Alhamdulillah, Rumah Sakit Umum Paku Haji ini yang tadinya 16 bertambah jadi 27. Jadi nambahnya sebanyak 11. Nah, 11 ini terdiri dari 7 ruang isolasi, 4-nya ICU. Saya tunjuk pos semuanya pada semangat, pada menunjukkan tangan kan, lihat sendiri kan tadi dari teman-teman wartawan juga protokol, lihat pada semangat. Nah, inilah yang dibangun oleh manajemen rumah sakit, yang dibangun oleh dokter-dokternya, yang dilakukan oleh perawat-perawatnya, di samping mengobati tapi memberikan secara moral dia itu supaya lebih semangat, ya nambah imun.